Alright kawan-kawan, ini adalah belacan, sambal belacan yang kita buat. Yang ni adalah lebihan dia ni. Korang dulu-dulu nenek-nenek kita, dia takkan buang lebihan ni. Dia takkan basuh terus. Dia akan letak nasi, gau-gau dia. Bagi dia sekata. Macam tu, ambil kikik-kikik ni. Ada sudu kikik dengan sudu. Kalau sambal tu pedas, wah yang dah. Mereka habis-habis-habis. Macam kedai ketik terbuat. Ketak dalam bekah. Okay, nanti. Kita kikik macam tu. Makan. Tu.